teman-teman, ini aku lagi di rumah subsidi yang 5 menit dari Pemda Tiga Raksa, yaitu rumah subsidi 3060 Metro Persada Margasari. Oke, okay. Kau mau balik dulu lah, panas terus banget. Oke, okay. Jangan lupa subscribe, like, comment, serta share teman-teman kalian ya. Udah bosan di rumah orang tua, yang udah bosan di rumah mertua, yang udah bosan di kontrakan, mari kemari. Nah, ini kita setelah dari Puri Harmoni Tiga Raksa, kita mendekat lagi nih ke alun-alunnya Tiga Raksa. Nah, ini adalah perumahan Metro Persada Margasari. Nah, ini rumah subsidi loh teman-teman, percaya nggak ini rumah subsidi? Nah, daripada kalian kelamaan umpel-umpelan sama tetangga kos-kosan, kontrakan yang nying-nying-nying. Nah, ini tepat sekali buat kalian mau punya rumah sendiri. Kesini, buat info langsung hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Yuk, kita langsung aja lihat nih untuk show unitnya. Yuk. Oke, nah ini kita berada di ruang tamunya ya teman-teman. Ruang tamunya rumah subsidi Metro Persada Margasari. Yuk, let's go. Ini rumahnya tipenya 3060, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Yuk, sini. Rumah subsidi ini ceilingnya lumayan tinggi dan apa? Konsepnya minimalis banget, kece banget. Ini ya tingginya, ini kamar depannya. Ini bisa kita lihat. Ini. Oke, kita lanjut ke kamar 2 ya. Kita lihat di dapur ya. Iya. Nah, di dapur ya. Nah, ini ada apa namanya tuh kamar mandi di tengah ya, teman-teman, lokasinya di tengah-tengah. Lumayan luas sih kamar mandinya, terus ininya lumayan tinggi ceilingnya. Terus kita lanjut ke sini. Oke. Nah, ini nih kelebihan dia ini. Kamarnya itu dua-duanya sama gedenya. 3x3 semua. Terus di sini ada kaca pencahayaan di sebelah sini ya. Dan dia juga sudah dapat dinding belakang 1 meter. 1 meter apa 1,5 meter gitu ya. 1,5 meter. Segitu pokoknya, aku kurang paham meter-meter aja ya teman-teman. Jadi itu, nah di sini itu DP-nya hanya 9 juta. 9 juta kali ini ya, dengan konsep yang segini bagus banget. DP-nya cuma 9 juta, terus cicilannya tuh plus sampai minus dari 1 juta. Yuk kita di sini, oke. Oke, ini kita langsung ke belakang ya. Nah, ini dia. Untuk belakangnya seperti ini ya teman-teman, sini udah ada dindingnya seperti ini. Nah, luas banget kan, untuk ini masih bisa banget buat bikin dapur. Nah, untuk air dia sumur semijet pam. Nah, untuk listrik sama 1300 untuk semuanya gitu. Oke, kita lanjut kita ke depan. Oh iya, ya butuh info langsung aja hubungi nomor yang tertera di deskripsi ya. Oke? Jalari, jangan lupa di subscribe, di follow IG-nya, TikTok-nya ya. See you.
kesibukan kita ya, diambil progresnya metro terhadap Margasari. Thank you.